Pengubahsuaian di rumah bekas pembaca berita Zalina Shahara Azman sukar dijejak susulan kerja itu sudah lama dijalankan. Timbalan Ketua Polis Selangor S. Sasikala Dewi berkata status kewarganegaraan pekerja berkenaan juga tidak dapat dipastikan melainkan mereka sendiri tampil membantu siasatan kes wanita itu yang dilaporkan hilang sejak November tahun lalu. Katanya siasatan akan diteruskan namun setakat ini status masih sama dan tiada petunjuk baru. Sebelum ini, polis percaya Zalina yang lebih dikenali sebagai Zalina Azman, 58 tahun, masih berada dalam negara susulan tiada pergerakan keluar membabitkan wanita itu yang dikesan pihak berkuasa setakat ini. Polis menerima laporan mengenai kehilangan wanita itu daripada anaknya, Mikhail Norman, 33 tahun pada 29 November tahun lalu yang cuba menghubunginya sejak 24 November 2021 bagi memaklumkan datuk pengadu telah dimasukkan ke hospital namun dia tidak dapat dihubungi.